Halo guys, kita masuk ke part 47. Kali ini adalah Wind Beast ya, Rift Element Wind. Jadi Rift Element Wind memang disarankan banyaki monster-monster yang punya damage besar dan Element Fire disarankan. Jadi ini sudah 30 kali battle selesai. Kita lihat catatan battle-nya berapa kali ya yang ada kalahnya ini. Nah lihat, mulai dari 1/30 kita lihat sebentar. Ini sudah didominasi oleh menang ya. 1 menang, 2 menang, 3, 4 semua masih menang. 5 pun menang ya, mulai ada yang hilang-hilangnya sendiri. Raok ada, Fran hilang juga. Oke. 6 menang, 7 menang, 8 menang, 9, 10 bagus semua. Nah ini 11 item, berarti kalah. Oke, dan A+. Oke. A+ ya, mulai dari 1 baru A+ pertama ya. Walaupun catatannya menang karena Rift nggak pernah kalah. Di stake ke-11 kalah sekali. 12 ya rata S. 14 5 nah 15 ya dua kali 15 kalah juga, oke. Okay. Gelap semua A+. Karena kalau syarat untuk mendapatkan nilai S ya, bahkan S1 aja pun itu harus cacingnya tumbang semua. Kalau masih bersisa maksimal tetap akan A+, walaupun mampu punya damage sampai puluhan juta juga tetap akan A+ kalau tidak tumbang, oke. Masih rata 19, 20 semua rata, 21 kejadian sekali lagi, 22 kejadian lagi, oke. 25 kejadian lagi. Iya, sisanya bagus semua. Oke, okay. 5 kali di antara 30 kali battle. Ini sebenarnya sudah sangat baik sekali. Malah kalau saya sarankan, kalau mau farming pun, kalau farming untuk butuh bahan ini, ya minimal A+ pun sudah layak. Tidak harus wajib S, itu nggak masalah. A+ pun sudah bagus, oke. Okay. Jadi ini tim yang memang sudah sangat baik sekali, sudah bisa berhasil. Walaupun ini belum sempurna 30 kali battle, saya tidak akan ulang lagi karena improve-improve-nya ya. Tinggal yang lebih sempurna lagi, ya carilah monster bintang 5 yang punya damage satu target yang lebih kenceng atau ikutin aja playlist yang sebelumnya, playlist Kairos ada juga, oke. Okay? Video-video lama semua masih berlaku, oke. Okay? Dan karena ini sebagai guide, saya tunjukkan lagi run per runnya dan sekaligus juga untuk timnya kita lihat battlenya sekali, oke? Okay? Nah ini dia, Fran masih seperti biasa, saya masih tidak ganti karena defense plus 700, tank HP sampai total 27k ini sangat bagus sekali ya, artifact defense dan HP, oke? Okay? Ini sempurna. Raoknya Raok ngetank ya, Raok ngetank banget ini, Raoknya sampai 27k total HP-nya. Oke, okay, defense-nya memang agak kecil. Ya, defense-nya hampir 800 ya, oke. Okay. Ketika damage ada. Rune-nya masih jelek ya, tergolong jelek yang lama nggak pernah saya ubah-ubah. Ini HP persen, attack persen pun slot per slot-nya masih bisa dinaikin kalau mau, kalau udah mulai ada batu green-nya ya. Oke. Okay. Kalau secara umum speed ketika damage HP, oke. Okay? Ya. Yeah. Ada akurasi sedikit 29 untuk kasih defense break. Nah, ini. Ini yang saya buat speed 57, ini pun sudah rake blade, rake wheel. Ya diniatkan memang speed seperti ini. Speed saya kondisikan seperti ini, sayang sekali belum maksimal skill up-nya. Ini memang dikondisikan bakal untuk ke rate 5 ya, rate 5 untuk yang bahkan sampai ke solo langsung. Ini syarat, kalau di video, kalau di tim saya yang akun lama, akun besar, itu speednya plus 57. Speednya plus 57. Teman-teman harusnya kejar ke 57 untuk menyesuaikan dengan video saya yang sudah lebih sempurna. Oke, okay? Dan untuk kondisi ketika damage yang sebesar ini, kalau attack-nya seharusnya plus 1200. Ya, jadi ini memang masih kecil banget. Kekurangan ini 400 nilai, setara 1200 deh. Karena kalau di akun lama saya itu attack-nya 1400, tapi ketika damage-nya 155 gitu. Ketika damage turun 20 poin dari sini, tapi attack-nya harusnya lebih banyak 200 ya.
Jadi karena ini ketika damage-nya 175, maka attack-nya itu sekitar 1200-an baru bisa setara. Jadi di sini masih tidak ada attack persen. Di sini attack persennya kecil banget ya. Di sini tidak ada attack persen. Di sini juga tidak attack persen kecil banget, dan di sini masih ada yang rune biasa apa flat attack ya. Jadi jelek banget ini memang. Di sini attack dan ini kelas rare. Jadi belum yang OP rune-nya. Belum yang kebanyakan legend dan hero, ya, oke. Okay? Berikutnya ini belum sempurna kalau untuk dibawa ke raid ya, belum sempurna. Saya belum ada rune-nya yang bagus untuk ini. Harus banyak re-up baru bagus. Oke, okay? Attack ketika damage attack ya, attack shot 2 pun bahkan masih jelek banget gara-gara ketika 15% aja pelengkap. Tidak ada persen-persen yang bagus lagi, pun masih plus 12 rune-nya. Ya, masih jelek banget, tapi lumayan mencukupi. Kalau semakin sempurna, kalau ini nanti semakin sempurna balenya, pasti cacing ini semakin baik, bisa bahkan sampai tidak ada kegagalan sama sekali. Tergantung mampu nggak kasih rune yang bagus, oke? Okay? Nah, ini dia Verde-nya. Verde-nya HP memang agak kecil tapi damage gede banget. Ini Verde yang ya memang agak diniatkan untuk tarik 3 Ikaru, oke? Okay? Ini. Oke, masih belum sempurna power up-nya. Attack. Ketika damage. Attack, oke. Okay. Ini, ya. Yeah. Slot per slot-nya. Attack. Ketika damage. Attack, ya. Yeah. Ketika damage-nya belum sempurna. Belum dimaksimalkan. Kekurangan dana. Oke. Okay. Tapi ini juga sudah bisa lebih baik, oke. Okay? Dan kalau di skill up penuh akan semakin sempurna. Jadi tim ini sudah lancar. Kita lihat battle sekali untuk teman-teman. Dan kalau yang penasaran ini hari ke... Agak banyak memang. Hari ke 64. Santai banget mainnya memang. Gak bisa buru-buru. Main semua nafsu, jangan buru-buru. Kalau buru-buru nafsu kalian akan bosan sendiri, emosi sendiri, oke. Okay? Dan saya ingatkan sekali lagi ke teman-teman, selalu cek deskripsi video, ya. Follow Facebook saya, karena saya sering kerjasama dengan Facebook Indonesia, Sumonoso Indonesia, yang sering juga mengadakan live streaming, bagi-bagi hadiah, ada kode-kode kadang-kadang, ada juga kadang-kadang bisa dapat hadiah kalender, baju, merchandise dari Sumonoso. Itu kalau kalian beruntung dan diharapkan datang ke live streaming. Makanya follow, ikuti beritanya. Instagram juga ada follow, bisa untuk DM-DM nanya-nanya. Tapi saya harap itu pertanyaan singkat, bukan yang terkait combo-combo. Karena kalau tanya combo, lebih baik ke Discord. Ada link Discord. Ya. Kenapa Discord? Discord itu lebih nyaman kalau buka-buka list monster. Ya. Banyak teman-teman yang akan membantu. Terutama kadang-kadang saya juga tidak punya monsternya ya, ada yang punya referensi yang bisa membantu, itu akan lebih cocok ke Discord kalau nanya-nanya, oke? Okay? Waduh, kayaknya kita disuguhin yang momen gagalnya ini. Ah, dapat yang momen gagalnya. Ah, dapat momen gagalnya, buset. Wow, jelek banget. 30 kali dari 5 kok bisa dapat gagalnya di sini ya? Ya, ulang-ulang, coba-coba, ulang-ulang. Oke? Okay? Ikuti juga, perhatikan juga maksudnya, Come to a Store, ada linknya di bawah. Kalian bisa belanja-belanja merchandise Summoner's War, asli dari Korea. Ya, kalau Come to a Store itu link yang saya kasih itu asli dari Korea. Dan juga bisa belanja-belanja jajanan yang saya tambahkan. Oke? Okay? Ya, ikuti videonya. Si Hua di sini sangat cocok masuk karena itu ada leader attack 40%, 40% gitu. Pokoknya gede ya. Leader attack fire. Makanya cocok di sini supaya HP-nya pada attack-nya pada tinggi-tinggi bonus attack-nya. Ini satu-satunya penghalang gara-gara tidak naik skill up aja ini. Ada satu lagi, Raok, kalaupun mau cabut Raoknya, bisa saja digantikan dengan Vampire
Duck. Fan pilot maksudnya. Ya. Iya, ini yang momen berhasil ya. Fan pilot, karena fan pilot ada buff attack yang bisa juga memberi efek vampire supaya monster kita di belakang semua ada efek penyedot HP tanpa rune vampire. Dan itu sekaligus membantu Bale supaya buffnya semakin banyak. Harusnya memang vampire lot gitu. Masalahnya vampire lot sampai hari ini saya masih belum dapat yang vampire lotnya. Contoh saya kasih lihat ini ya, sebelum kita akhiri videonya toko enchant coin. Nah ini monster piece vampire, ini dia monster piece. Kamu bisa summon vampire lot darkness setelah mengumpulkan semua piece, dan saya baru terkumpul 5 kali ya, masih kurang 5 kali lagi segini ya, 5 per 10 lagi. Oke, dan koin-koin ginian tentu saja dari event, dan eventnya belum selesai. Kita lihat dapat apa ini. Wow. Di antara teman-teman bisa nanya ya, untuk pemula lebih cocok ambil apa untuk event-event. Ya, saya kebetulan ketemu waktu buat video ini, ketemu lagi ada bonser gratis bintang 5 yang bisa diambil selama kalian login sampai batas 70 hari. Ini sudah sangat oke sekali kalau mau, karena satu target bagus banget untuk cacing win ya, cocok untuk cacing win itu. Tapi saya sarankan jangan buru-buru ambil, tunggu sampai ke hari 70 selesai, tanya teman-teman di Discord gitu. Lebih cocok ambil apa monster bintang 5? Karena kenapa? Bisa sekaligus juga kita kombinasikan dengan punya kita. Bang, monster bintang 5 kalau saya punyanya seperti ini, cocoknya kerennya ambil apa yang ada kombonya yang pas gitu. Tanya gitu, jangan kepo asal ambil ya. Jangan so tahu. Hati-hati, summoner sword nggak bisa asal-asal ambil gitu. Lumayan kalau ngambilnya bener, kalau ngambilnya nggak cocok kan. Ya sabar, nunggu sampai dapet. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.